Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. So we are back guys. Football is back. So Premier League start balik macam biasa. Game week ke 12-13 aku pun dah tak ingat, otak aku dah jam. Tapi tak apa, tu tak penting. Yang penting sekarang ni guys, untuk further ado kita nak sembang siapa sekarang ni. Kita nak sembang prediction. Ada game yang agak besar juga minggu ni kalau korang tengok macam korang nampak. And full of ke-excited dan lah. Watch along ataupun tak watch along aku tak tahu lagi. Aku kau fikir masak-masak lalu kau boleh komen ke bawah. Sebab ni title race mate. MC Liverpool dah lama kita tak tengok title race between Manchester City dengan Liverpool. So ada banyak kita punya prediction yang kita boleh sembang. Asyik korang pun macam biasa guys, komen kat bawah juga prediction korang. So ya, jom kita tengok. Sebelum kita sembang FPL lagi, kita akan sembang dulu Premier League prediction ni. Alright, macam biasa komen kat bawah komen prediction. So game pertama paling besar sekali, game dekat Etihad Stadium, Liverpool hadap Man City mate. Siapa yang akan kecundang ni? Aku jam siap ni, serius. Korang komen kat bawah jap guys, korang rasa siapa kecundang. Kalau kita tengok dekat sini dari pergi segi form lah. Korang mungkin tak nampak kalau aku tarik sini sikit. Nah, okay. Alright, so korang tengok dari segi form, tak siapa boleh expect Chelsea boleh kunci doang tu. Serius, aku tak expect langsung. Aku rasa korang bersama. And for the past five games, 3 menang, 1 draw, 1 kalah untuk MC. Faham tak? Kau compare lah dengan Liverpool, 2 draw, 3 menang. So korang rasa macam mana guys? And point, 1 point je beza. 1 point je beza. Okay, tapi Liverpool concede lagi sikit goal banding dengan MC season ni. Tapi disebabkan game ni kat MC, aku sukar untuk nampak kegemilangan untuk Liverpool lah. Kalau kau tengok last game diorang main kat Etihad pun, City titik diorang 4 biji mat. Okay, ya, yeah, korang boleh cakap soap last season diorang kecundang, terumbang ambing, kejap function, kejap jam. Betul, aku tak nafikan benda tu mat. Cuma season ni kau nak cakap like Liverpool is back ke apa bagai, tapi MC pun memang function tak. So melainkan kalau ada kejatuhan dari segi MC, bolehlah kau macam runsing dengan kepala otak dadak MC yang mengatakan Liverpool ni akan titik doang. Tapi aku tak tahu, aku nak tahu pada dadak Liverpool. Aku nak tahu korang komen sini kat bawah, korang rasa macam ni. Come on lah, berpijak atas bumi yang nyata. Sama ada korang rasa kegembiraan yang korang akan rasai ataupun korang akan rasa kesukaran untuk bernafas pada malam esok guys. Okay, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang tanya aku, to be honest lah, aku nak seri lah obviously. Cuma aku rasa MC punya attack terlalu OP untuk Liverpool punya defend. Ya, aku tak nafikan kebelakangan ni Liverpool punya defend makin mantap, makin solid. Okay, Van Dijk slowly getting into form. But kita tahu guys, Robertson belum fully fit, shoulder injury dia tu mat. And Tsimikas walaupun 2 assist last game, aku rasa itu sekali-sekala je dia boleh buat macam tu mat. Sebab dia punya assist, contoh gol kedua dia assist si Jota tu pun, bukan yang dia buat apa mat, dia passing Jota yang buat semua benda. Okay, so tu belaki. So belaki diorang ada siapa yang belah kanan yang diorang boleh attack belaki tu? Ada tu kiri apa? Faham maksud aku? Kiri defend Liverpool. So siapa yang belah kanan yang boleh goreng belaki, goreng kiri diorang tu? Kiri Liverpool ni defensive. Belah kanan, to be honest, tak adalah strong mana pun. Body diorang boleh letak Doku. Walaupun kita nampak Doku kebelakangan ni compete yang Grealish untuk belaki, tapi aku rasa maybe Klopp akan cuba, Pep akan cuba exploit kelemahan kat situ. Aku rasa diorang akan menang 2-1. Aku rasa game ni dia tak akan gol banyak. Dia akan close fought games. Dia tak akan ada apa-apa masalah pun dari segi defensively ke apa. Yeah, korang rasa macam mana guys? Aku rasa 2-1 MC menang. Boleh jadi MC tak menang 2-1. Aku just rasa je. Okay, yeah, so itulah. Komen-komen kat bawah korang punya prediction tak. Burnley West Ham. Okay, Burnley dengan West Ham. Kalau Burnley dengan West Ham ni, kita semua tahu West Ham defend yang hauk lah. Sebab kalau kita tengok sendiri kat sini, bila orang clean sheet ha? Aku tak rasa orang ada clean sheet for the past 5 games. West Ham 3-2, kalah 1-0, menang 4-2, kalah 4-2, 2-4. Clean sheet ni memang hauk lah. Tapi Burnley memang semua tahu defend hauk. Sebab tu aku rasa West Ham menang 2-1 lah. Tu memang obvious gila. Kau boleh komen kat bawah. Kita Luton dengan Crystal Palace mat. Okay, Luton akhirnya terkeluar dari relegation battle disebabkan Everton kena deduct points. So Palace pula kita tahu ada masalah dari scoring ability. Okay, sebab for the past, kita tengok sini 5 game 2 game tak dapat skor. Okay, 5 game lepas 2 game tak dapat skor. And kita tahu Luton memang defense solid lagi-lagi at home. Kau-kau memang solid. Sebab kalau tengok main kat home kat sini, Luton draw dengan Liverpool satu sama at home. Draw apa, kalah 1-0 je dengan Spurs at home. Okay, Palace aku sudah boleh kunci 0-0 game ni. Memang boring amat, serius aku cakap. And then kita ada Newcastle dengan Chelsea, one of second big game of the season guys. Bukan of the season lah, agak acar-acar kan, of the week. So second big game of the week untuk Newcastle Chelsea.
Newcastle sekarang ni masalah dia orang Wilson dah out berapa. Aku rasa lama kat Wilson sebulan lebih maybe. So Izak maybe akan fully fit aku rasa. Tapi disebabkan dia orang still tak ada Botman, dia orang still tak ada Dan Burn. Defend memang agak merunsingkan dengan on formnya si Sterling tu dengan Cole Palmer. Memang jam defend Newcastle man. Ya aku tahu dia orang still ada Trippier, dia orang still ada Fabian Shah. Tapi come on lah guys, dia orang tak boleh nak contain Chelsea. Sebab lawan, aku tengok ni, lawan Bournemouth pun diorang concede 2-0 mate, kalah. Siapa expect, aku tanya korang, come on, siapa expect? Aku yang ada Anthony Gordon kat team aku FPL, aku jam, sumpah aku cakap. So sebabkan tu je aku rasa Chelsea ada harapan tu. Serius. Walaupun main away, aku tahu ada harapan untuk tak kalah lah, maksud aku, okay, bukan untuk menang. So kalau kau tanya aku, so kau rasa pun jadi game ni mate? To be honest, aku rasa game ni darat Chelsea macam mana ni? Aku rasa game ni dua sama. Okay, aku rasa game ni 2-1 sebab aku sebenarnya, to be honest, tak 2-1 Chelsea menang aku rasa. Kita tengok kat nak China. Forest lawan Brighton. Okay, so kalau kita tengok segi form sahaja, kalau kita tengok sini Forest up and down, up and down lah. Aku rasa mereka selamat season ni, cuma mereka agak up and down. Brighton pun tak clean sheet lagi. Kau tahu what, the whole season mereka tak clean sheet lagi tu. Forest pun dah clean sheet, mereka tak clean sheet. Forest, Elanga boleh punish diorang ni aku rasa. Elanga awal ni disebabkan tu aku rasa game ni Dua sama. Brighton kena improve defend dong. Lepas hilang Colwill terus jam siap defend. Estupinan dah fully fit, tapi Estupinan bukan defensive sangat pun. Okay, so kita Sheffield dengan Bournemouth. Okay, Sheffield dengan Bournemouth ni nak senang kan. Aku rasa dua-dua team ni akan fight for relegation. Cuma Bournemouth aku rasa tak yakin langsung dengan diorang ni. Lagi-lagi game ni away. Walaupun tak macam mana tak boleh menang 2-0 dengan Newcastle. Terus sekali semua hidup je lah mat. Faham tak? Apalah aku cakap macam tu. Sebab kalau aku tengok diorang kena titik 6 biji dengan ni. Buat apa? MC. Kena titik 3 biji dengan Everton. Kena titik 2 biji dengan Wolves. Tapi Sheffield lagi teruk lah bagi aku berada Bournemouth. Sebab tu aku rasa Bournemouth menang game ni 2-0. And then kita ada Brentford Arsenal. Game yang penuh pengharapan. Okay, so kalau kita tengok sini Brentford dengan Arsenal ni macam mana aku nak cakap lah game ni. Sebab apa tau? Sebab aku rasa Arsenal punya defend not the best lah season ni kan. Tapi tu tak bermaksud macam Brentford function gila pun. Macam mana lah? Kau rasa macam mana guys? Aku rasa game ni kalau Arsenal sendiri aku tak terkejut. Tapi aku rasa memang Arsenal akan struggle lah game ni. Cumanya bukannya struggle macam kalah, struggle yang macam sama ada seri atau menang. Tapi aku rasa Arsenal mungkin boleh kot 2-1 menang. 2-1. And then kita ada Spurs dengan Aston Villa. Spurs aku rasa memang akan kena hanyak game ni. Van de Ven still dah boleh main ke? Aku rasa belum lagi dengan Urogi. Urogi dah kot. Van de Ven belum, tak silap aku lah. Nanti kena double check balik. So dengan hilang medisanya, walaupun Aston Villa punya defend hawa aku tahu, tapi come on lah, aku still tak rasa. Aku rasa game ni dua sama. Dua-dua akan score banyak gol. Last ya? 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dua game ni. Everton dengan Manchester United. Everton akan balas dendam lah. Diorang kena deduct point. Diorang akan kejar gila kau-kau. And aku rasa MU akan struggle game ni. Aku rasa Everton menang game ni 2-1. Tapi kan tak tahu buat tu. Sebab for the past 5 game MU menang 4 game. Kau tahu daripada banyak-banyak team kita cakap hari, siapa je menang last 5 game 4 game menang? Mana ada? Spurs dengan Spurs tak, Liverpool tak, MC tak. Aku rasa memang, tapi aku tak rasa tu MU menang game ni sebab aku tak terkejut kalau menang. Tapi aku tak rasa dia akan menang 2-1. Kau rasa macam mana? Fulham Wolves last game, aku rasa Wolves obviously kita tengok form diorang memang on point sekarang ni. Sama ada kita tengok post match apa team talk yang function daripada Gary O'Neill tu akan terus ke tak, tak tahu lah. Tapi Fulham pun bukannya memang function season ni kan. Tak tahu apa jadi selepas hilang Mitrovic terus jam perlu tak doang. So aku rasa game ni Wolves menang kot. Game ni Wolves menang 2-1 juga. Okay, kita nak sembang pasal FPL guys. Kau tengok sini. Ini adalah minggu aku. Game week 12, 75 point. Yang paling sakit pasal 75 point ni guys, aku boleh dapat 90 aku tahu. Sebab Jamal dapat kosong. Jamal buat hal pula. Jamal buat kosong tak pergi guys. Yang paling aku jam, Simikas mat dapat 15 point.
Aduh, ya, ya Allah. Siapa yang bench Tsimikas juga? Kau boleh komen tak? Siapa yang bench Tsimikas? Aku tak tahu, aku speechless tu. Aku tengok Gabriel 2 point, James Saliba yang score itu. So lagilah sakit tim aku. Mitoma pula satu, boleh nampak macam injet pula. Aduh, aku ada Mitoma dengan Bowen, mat. Dua-dua macam aku injet. Aku serius jam dulu sekarang. Macam mana? Aduh, yai. Lepas tu kita ada Salah lah captain, tapi tu tak berfunction mana pun sebab Haaland pun function. So tak tak jauh beza mana pun. Watkins 6 point. Tu je lah minggu ni yang jadi aku. Paling aku sakit Tsimikas lah. Tapi tak apalah, hidup perlu teruskan. Kalau tak kedudukan aku jatuh lagi. Overall 192,000. Semang Kari aku naik nombor 32, okey lah kan. Paling tinggi Semang Kari aku naik nombor 17. Tapi aku tak apa yang susah sangat dulu Semang Kari punya liga ni nak naik tinggi-tinggi. James siap. Okey, kalau kita tengok sini history aku kan, dua red arrow betul-betul, Matt. Daripada 186 jatuh 190, jatuh 192. Aduh, yeah. Walaupun point aku lagi tinggi pada average semua orang, tapi still jam. Rendah agak lah. Tak tahu lah tu. Tak apa. Kita tengok team aku untuk minggu ni. Pump. Okay, aku dah jual Mitoma untuk Cole Palmer, guys. Tapi kita sembang, kita go one by one. Areola, since aku masuk jam gila, takkan clean sheet pun lagi daripada minggu ke-8. Menda siap mamat ni. And then Jamal, tapi sebab ramai ada Areola, so tak boleh sangat lah. Jamal kosong. Minggu lepas dapat 9, okay. Lepas tu minggu ni kosong. Aku ambil ke dia minggu lepas ke aku baru minggu ni, minggu pertama ni? Aku tak ingat lah si Jamal ni. Lepas tu Gehi lawan Luton, aku rasa okay, boleh clean sheet. Satu orang Gabriel Brentford mungkin boleh. Mungkin, aku tak yakin, mungkin je. Jamal lawan Chelsea, aku tak yakin lah si Jamal ni clean sheet. Apalah aku ambil Jamal lah. Benda siap. Oh, sebab dalam Bournemouth. Lepas tu dalam Bournemouth pun tak clean sheet. Benda siap. Aduh, yai. Lepas tu Salah MC. Mula aku tengah fikir nak captain Salah ke captain Haaland. Sebab apa aku letak captain dekat Haaland sekarang ni? The only reason, walaupun nampak injured, tapi hari tu dah dapat confirm yang dia tak injured. Dapat report siapa yang lepas dia balik Norway kan. Tapi aku rasa Jamal, cakap lah Jamal pula. Kau rasa Haaland main kat home, tak tahu aku terpaksa captain kan dia. Salah, kalau kita tengok form dia function pun, kalau kita tengok sini kan, semua main game kat home. So game ni dia akan main away. So aku tak tahu lah. So kalau kita tengok sini, home 16 point, home 8 point, home 16 point, home 10 point, home 8 point, home 5 point. Kalau away, last away 2 point. Sebelum tu away 15 lah, okay. Sebelum tu lagi 1 point. So away ni Salah tak berapa meyakinkan lah. Senang cerita. Plus dia akan hadap dengan, dia akan hadap Gvardiol. Gvardiol memang solid pun. So kita tengok macam mana lah. Sebab tu aku tak captain dengan dia. Tak apa, korang nak captain, korang boleh try. And then Bowen. Bowen last minute, aku tak cerita dalam tu. Last minute macam mana tak, sebelum tu aku macam dapat satu firasat. Aku rasa macam Son akan, Son mesti lah, mesti tak akan struggle. Tak ada medicine. Lepas tu aku jual dia, aku ambil Bowen. And Bowen score last game. Okay lah, alhamdulillah, bersyukur juga lah. So tak sia-sia. Tapi minggu ni nampak macam injek. Tapi aku rasa dia akan main minggu ni. Aku rasa Bowen akan main. Alright, nasib baik aku jual Mitoma. Awal gila aku jual sebab aku tahu Palmer akan naik harga mahal gila. 5.2 dah naik harga. Walaupun game dia sukar disebabkan ada penalti. Bukanlah sukar mana pun. Okay, Newcastle agak sukar. Tapi Newcastle defend dah hauk dah. Tak ada Burn, tak ada Botman. Brighton lagi hauk sebab dia defend tak clean sheet-clean sheet. MU, jangan cakap lah. So aku rasa walaupun nampak susah, aku rasa aku percayakan Palmer boleh dapat something lah. Patut daripada minggu ke ni lagi aku ambil Palmer tu. Aku masa minggu ke 10 tu lah, aku nak ambil Palmer sikit lagi. Aku tak ambil Palmer dah lah. Aku cakap, oh, tak apa, dia dapat 2 point sekali, 12 sekali 6. 2 minggu tutup dia lagi function pada Gordon. So sebab aku masa tu fikir nak ambil Palmer ke ambil Gordon ke, silapan aku kat sini lah. Sebab Gordon dalam 3 minggu ni dia dapat 9, 10, 11 point. 11 point je dia dapat daripada 3 minggu aku pegang dia. Tapi kalau nak compare dengan masa tu, kalau lah aku ambil Palmer, aku dapat 19 point. Jauh dua beza, tapi tak apa. Okay, dan Saka macam biasa maintain je lah. Sebab mamak ni pun punya game pun sedap apa ni. Kalau aku tengok berapa game akan datang. And then Gordon, aku tak yakin sebenarnya Gordon aku sejak nak jual. Tapi itulah, murah sangat. Lepas tu game ni pun start daripada game minggu depan lawan MU dah start sedap lah. So aku ada kepercayaan lagi lah kat dia. Sebab Habibas pun injek, so aku sudah akan main banyak game. Watkins maintain je lah sebab member pun baru lepas score minggu lepas. Kalau nak ambil online pun siapa je striker tu sekarang? Solanke yang score 2 biji lawan Newcastle itu. Tapi aku tak yakin sangat dengan Solanke tu akan form dia akan konsisten. So tak tahu guys, korang boleh komen kat bawah. So minggu ni transfer yang aku dah buat is Palmer, aku buat awal.
aku ambil Palmer, aku jual Mitoma. Sebab Mitoma pun sekarang injured. And aku ambil dia masa dia harga murah. Sebab lagi lama aku tunggu, lagi game lagi banyak, harga akan naik lagi mahal player-player ni semua. Lagi-lagi yang baru lepas function minggu lepas. So yeah, komen kat bawah pendapat korang sendiri pasal team aku. Aku rasa aku patut captain Salah ke captain Haaland. Sebab itu antara benda yang aku jam sekarang ni.